Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidiak Channel. Hari ini saya nak masak ataupun steam ikan sekap lagi. Ha, ini ikan sekap. Ha, ikan sekap viral Langkawi ini. Ha, saya beli di harga murah je ni pun, beli ke kedai. Ada offer. Jadi saya nak masak steam dia, bahan saya pakai. Sini. Kita dah halia. Kita dah ni tadi, kopak ni. Ini kita dah serai, ini kita serai. Bawang merah besar, cili hijau dengan cili merah, cili api ya. Dan daun sop, limau, ini bawang tadi. Ini bahan basic dia, kita ada perasa, garam, aji dan apa ni? Sos ikan. Okay, setut guys, saya nak cincang ni dulu nanti. Lepas tu baru kita proses untuk menyetim ikan siakap ni. Setut guys, let's go on. I'm just sitting here. Cincang semua bahan macam ni supaya lebih mantap, lebih nyamai, lebih sigat, lebih handsome. Dah lah bagi handsome, bergaya pula tu. Ha, ni gaya. Cincang dah sampai halus. Macam kena ketuk ni. Okay, kita cincang semua sekali. Macam ni bahan kita ni ya. Baru dia sedap steam kita nanti. Okay, kita akan siang ikan dulu ni. Dan juga ni bahan kita ni, kita dah hiris macam ni tau. Macam ada dadu-dadu kecil-kecil ni. Cantik tak? Mantap tak? Okay, seterusnya kita akan siang ikan ya. Siang dia rapat-rapat, yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapatkan. Siang dia supaya dia bahan nanti masuk dalam isi dia. Lagilah nyamai, mantap pula tu. Dahlah handsome bergaya pula tu. Dahlah gaya handsome pula tu. Oh. Okay. Potong ikan ni kena serius. Macam ni. Geram-geram. Baru nampak nyamai ikan nanti. Okay, kita dah siap-siap macam ni. Masuklah di sini. Okay, sebelum kita masukkan bahan ni, kita pakai tu pati ayam ni. Ya. Rabu dia. Supaya dia nanti ada rasa kesedapan dia tu, kenyamanan. Sapu dulu perasa-perasa dia ni, baru dia sesapu yang lain nanti ya. Okay, seterusnya kita masukkanlah. Dah sapu macam ni, baru kita masukkan bahan ya. Bahan kita terpotong ni. Masuk aja. Ini kita terpayah pakai air tau. Halia semua kali ni bubuh aja. Masuk ke dalam ni juga bos. Bubuh lah dengan dosuk sekali. Namai tu lagi. Tuh je dah sigat ni ya. Tak tak. Semua nantek ni. Lah sekali ni kita taburkan cili atas dia ya. Cili merah, cili hijau. Ha. Sebelum kita mengukus ya. Nah sekali kita masukkan sos ikan ni. Putih sekatus ikan ini. Ini namanya sengan sih mesin ya. Oke, katus. Selanjutnya kita pergilah mengukus. Kita ambil kukus dulu. Stay tuned, love you all. Jom kita kukus. Nah ini rupa dah tadi. Mantap, bajiak. Hebat ni. Lepas tu taruh air. Taruhkan air.
bukakan api. Lepas itu kita tutup. Oke, limau ini dia akan saya letak dia separuh terus separuh masak nanti. Letak dia. Itu guys, love you all. Ah, ya, kita cetak gambar. Wanginya. Seterusnya kita masukkan limau nipis ni. Terperah dia. Ini rasa masam-masam dia. Mesti itu dia. No. Mulai. Oke, lepas tu tutup balik. Oke, dalam masa 10 minit macam masak tu. Oke, masak kaki ikan kita ni dah masak dah. Tengok dah cantiknya dia. Pada api. Dan kita terus merasa ya. Nisa. Kamu yang main cetok dia ya? Mantap. Masih cetok. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Jumpa lagi episode, bye-bye. Love you all. Selamat makan. Kita baca doa dulu untuk berkati makanan kita pada malam ini. Kita berjemput baju F untuk baca doa. F. Like, comment, subscribe, ya. Bye.